3 bulan COVID-19 di rumah terus, akhirnya minta nginap di hotel. Ya, kita menginap di Hotel Yasmin yang lingkungannya dikelilingi pegunungan seperti ini. Wow, luar biasa indah sekali. Ini pemandangan pagi di hari kedua, otomatis ya kita di Hotel Yasmin di Cianjur. Hotelnya seperti ini bagus ya, lumayan besar. Ini kamar mandinya. Ada bathtub. Ya, lumayan untuk berendam. Ya, kita ngambil dua kamar. Ada connecting door-nya. Seperti ini. Tuh, si kakak masih tidur tuh. Ya, dari kamar si kakak ini juga kelihatan gunung. Wow, bagus sekali gunungnya. Tuh ya. Ini di lingkungan sini ada kolam renang di sebelah sana. Nah, ini gunung yang lain. Ya. Pokoknya recommended lah ya untuk menginap di Yasmin Hotel kalau ada waktu. Ini suasana di luar ya. Di balkon. Jadi kita bisa duduk-duduk memandang gunung. Nah, seperti itu. Ada kebun masyarakat ya. Jadi dengan harga sekitar 500 ribuan per malam, saya kira Yasmin Hotel di Cianjur cukup recommended ya kalau menurut saya. Nah, yang di sana itu adalah kolam renang outdoor ya. Oke. Umi sama Bang Keka masih tidur malas-malasan tuh habis sholat subuh tadi. Yuk kita nikmati liburan di masa transisi pandemi COVID-19. Bosan di rumah, wajah pada semrawut. Sekarang mulai segar semua tuh, kayak acara di TV tuh. Dah.